berada di daerah Pasar Caringin. Ini baru umurnya 99. Baru pertama kali saya Pasar Caringin. Nah, ini di sini saya lokasi di Blok F ya. Ini bayangkan ikan-ikan ya Pak. Ikan-ikan. Ikan basah, jadi pedagang-pedagang yang jual ikan kayak ikan pindang tuh kebanyakan ngambil di daerah Pasar Caringin nih. Nah, ini salah satunya disini juga ada nih. Nah, ini proses untuk pengasapan ya. Pengasapan ikan pindang. Ini juga lagi jalan-jalan sini juga nih, jual-jual kebutuhan proses pindang ya, garam dari kertas-kertasnya ini ya. Baik karena gak mungkin. Nanti kebutuhan yang mungkin termasuk pasar besar ya Kang ya, termasuk pasar besar ini ya. Iya. Buat konten. Nah, gitu. Saya juga pertama kali nih ke dalam Pasar Caringin, kalau keluar sering pasar sih. Pasar ini kan terbesar, masuk terbesar ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara tuh, Asia Akang tuh. Nah, jadi ini kebanyakan yang nyari ikan pindang. Dari mulai kebutuhan dari garam, kertas, sampai proses juga ini, geng. Nah, komplit ya, geng. Jadi di Pasar Caringin juga banyak selain ikan, nah juga masih banyak juga untuk sayur-sayuran. Nah, nah ini saya berada di Blok F. Takut nih geng, kita lihat banyak geng. Nah juga nih dari pedagang kata sih kalau ramenya malam geng. Nah, pasti Caringin ya, ini di daerah Bandung ya, sebelum playoffer ya. Banyak. Jadi pedagang ini masuk pasar besar Asia Tenggara geng. Nah, kebutuhan tuh sampai untuk kebutuhan jualan ini ya apa? Ikan pindang. Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi di review-review lainnya. Semoga manfaat apa yang saya video ini ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.